ustazah nak sebutkan beberapa perkara. Syirik yang paling kita boleh jaga, yang mungkin kita rasa dekat dengan kita, adalah syirik dengan erti kata riak. Riak ini juga termasuk dalam syirik. Ia merupakan syirik kecil tetapi ia menjadi dosa yang besar bila kita sehingga kita terlupa bahawa kita membuat segala sesuatu bukan kepada Allah. Kita membesarkan diri kita. Ya, kita membesarkan diri kita. Kita sedekah Allah pun kerana nak manusia tengok. Kita solat atau kemaskan solat kita kerana manusia tengok. Tak ada manusia, kita pun tak pergi solat dan sebagainya. Bahkan kita duduk seorang-seorang, anak kita, kita, suami, isteri dan sebagainya, kita tengok benda-benda lucah yang kita rasa manusia tak nampak kita, Allah tak nampak kita, kita terlupa yang Allah nampak kita. Kita tahu tapi kita lupa, kan? Jadi itu pun boleh membawa kepada perbuatan-perbuatan penyakit hati, kufur, yang membawa kepada riak, yang membawa kepada syirik. Sebab sembahan kita dah jadi, semua benda-benda lucah ni jadi sembahan kita. Makanan kita kena. Kadang-kadang orang duit sembahan dia, tak ada duit mati. Ucapan dia pun macam tu, habislah dah tak ada duit dah semua, nak jadi gimana-gimana, dia tak boleh nak hidup dah. Jadi hati-hati, jangan kita bekerja sebab sembahan kita duit. Jangan kita takut sebab sembahan kita majikan kita. Jangan kita berbuat baik sebab sembahan kita suami kita. Taat sampai lupa diri. Pesan ustazah, jangan taat pada manusia melebihi taat kepada Allah. Itu bukan bermakna kita boleh suka-suka hati nak tengkin-tengkin suami, kan? Kita boleh suka hati nak maki dia sesedap rasa sebab dia jahat, aku pun nak jahat sama, bukan? Alhamdulillah zalik. Tapi kita kena hormat dia, tapi hormat bagaimana yang Allah tetapkan. Dan isteri, suami muliakan isteri, bukan jadikan isteri sebagai hamba pun sama juga. Kita jangan merasa sebab kita terlupa kita sedang menaikkan diri kita, riak, sombong, tak kuasa, kabur. Kita rasa kuasa. Kita berkuasa. Aku ni suami, kau isteri, kau di bawah tapak kaki aku. Jadi kesilapan ini khawatir-khawatir membawa kita ke jalan neraka. Na'udzubillah min dzalik.